Ciantan Herang nih, habis ini kita beres foto-foto sedikit. Sebenarnya pengen foto berdua ya, saya. Kenapa emang, Bega? Nggak tahu. Harusnya foto berdua, gimana caranya? Hah? Apa minta tolong? Nggak usah. Ya udah. Harusnya tadi bawa si Mecil buat tukang foto. Ya udah kita lanjut lagi perjalanannya. Hah? Ada foto dia. Ya udah kita lanjut perjalanannya, gue stop dulu nih, nanti pas udah di motor kita lanjut lagi. Udah beres foto-foto, diliatin orang. Emang diliatin ya? Iya, tadi. Pemandangannya mantap jiwa. Gila, itu knalpotnya di tengah sih. Wadaw. Jadi kalian kalau pengen kesini bisa ke arah Ciantan Herang ya, saya. Ciantan Herang, tapi ini jalannya rada-rada jelek dan ada beberapa orang yang minta sumbangan buat perbaikan jalan. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, bagus malah, niat mereka baik buat memperbaiki jalan di sini. Cuman harusnya pemerintah nih harusnya memperbaiki, anjir. Karena di sini tuh banyak destinasi wisata yang bakal memperbaiki pariwisata dari di Indonesia ini habis pandemi itu, pasti bagus di sini tuh. Apalagi tadi tempat yang tadi kalau dijadiin spot wisata, wih keren banget pemandangannya. Jadi yang dijual tuh pemandangannya. Cuman kalau di sini kayaknya airnya susah deh. Kalau di atas ini. Nih, gini masih nge-record nggak ya? Semoga masih nge-record ya. Nih kita masih perjalanannya masih jauh. Kita nanti lanjut lagi mungkin ya. Kita stop lagi nih videonya karena jalannya jelek banget. Nanti kalau dari jalan bagus, mungkin kita liatin dulu nih. Ini ada kebun-kebun, kesana no kebun. Tuh jalannya jelek nih. Yaudah kita stop dulu nge-recordnya, lanjut nanti di jalan yang lain. Ini sekarang kita udah masuk desa, apa ya tadi itu ada tulisannya, gue lupa. Tapi kalau tadi kalian pasti lewat sini, pasti ada belokan ke kiri, itu ke desa Cibunian. Kalian ambil yang lurus. Lewat desa apa ini, gak tahu dah. Tuh, banyak kebun-kebun ini, kayaknya puspa ya. Iya, banyak pohon puspanya. Waduh, miring sekali, ngeri aing. Tuh, jalannya miring-miring terus, cuman berkerikil. Ngeri. Tuh, miring terus. Wadaw, miring sekali. Wow. Kalau kalian lagi di sini jangan miring-miring banget ya, soalnya ini jalannya licin. Bukan licin aspalnya tapi. Wow, keren banget anjir. Emang kamu udah pernah kesini? Udah. Ngapain? Coba kupon. Emang lewat sini? Iya. Ya keren cuy ini, so. Gila ya. Oh, kamu udah pernah kesini? Dulu juga berarti lo ke situ atau berhenti ke situ? Hah? Kamu berhenti ke situ nggak tadi? Enggak. Aneh ya, beda. Betul. Ini jalannya mantap. Kayak jalan ke ini tau, ke Uruk. Gila tuh ada terasering-nya, bagus. Pemandangan terasering tuh, Sak. Hah? Kalian harus fokus di sini mah bawa motor, soalnya blind spotnya banyak. Tuh. Wadaw, tuh jalannya miring-miring. Wow, miringnya banget. Kita stop lagi videonya. Ya, kita lihat lagi tuh pemandangannya banyak banget, boy. Gila gak? Keren banget. Subhanallah. Ini
Ini cuacanya dingin banget, enak. Sejuk, dingin ya saya. Tuh, kayak ke puncak ya. Tuh, gila, 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 gila. Modelnya kayak ke arah Nirmala sih. Ini kayak ke Nirmala, Sa. Yang kebun teh Nirmala kayak gini jalurnya. Cuman jalurnya jelek banget ini. Nanti kesana dah. Jauh banget tapi. Kita stop lagi soalnya nggak ada pemandangan. Ya tadi habis isi bensin dulu. Ada ciwi-ciwi. Ya saya. Ada ciwi-ciwi. Ciwi-ciwi barbar. Udah mau nggak full tank sih anjir. 12.000 anjir seliternya. Di Bogor aja ya saya 10.000 anjir seliter. Mungkin karena jauh ya. Nggak apa-apa kali ya. Mereka juga usaha anjing bawa dari Bogor ke sini. Itu sebelah. Itu apa? 15.000. Iya. Gelo Pertamax. Iya. Gelo 15.000 Pertamax. Ayo ucing hidung, ucing hidung. Terek mana anjing? Banyak ciwi-ciwi. Sepedahan. Gila ya sepedahan. Sepedahan ke Cianten gila. Tadi tuh gua udah ngobrol sama orang yang punya Pertamax Mini gitu, Pom Mini gitu ya. Jadi di sono tuh ada Bukit Bintang, Bukit apa apa enggak tahu tadi tuh. Tadi ada apa aja, Sah? Pertalite. Hah? Pertalite. Bukan ya, bukan Pertalite tadi. Yang apa? Di sono, yang di Cianten tuh ada apa aja tadi kata dia? Bakukung. Ada itu apa lagi? Bukit Bintang. Ya. Udah itu apa lagi? Ya. Tadi tiga sih ya. Kebun teh ya. Ya jadi sana ada kayak gitulah. Ini GoPro gua udah mau mati kayaknya nih. Anjing adem banget ya saya. Adem banget. Apa? Iya mau hujan aja. Tuh jadi kalian kalau kesini tuh harus siapin mantel kalau enggak bahaya kejebak hujan. Wow, sakit gak? Iya jalannya jelek sa. Tuh jalannya ini sampingnya ini kayaknya hutan TNGHS nih. Kalau sini udah ke pemukiman. Soalnya banyak puspanya ini. Puspa itu Cimawalici dalam arti latinnya, nama latinnya. Tuh ada pohon apa tuh anaknya, oren-oren buahnya, jambu monyet kayaknya. Tuh ada yang memperbaiki jalan dan tuh ada yang sekarang memperbaiki tuh rawan longsor. Ini bentar lagi nyampe sa. 2 kilo lagi. Masih jauh anjir. Ada monyet tuh. Di sini ya masih ada makaka kayaknya. Banyak makaka mah. Makaka, surili. Tuh gila tuh pemandangannya. Wow. Wih gila bocil. Bocil barbar. Anjing, ini keperain sama bocil. Wadah! Wuhuu! Anjing, miring-miring, anjay! Wih, anjay! Yeay! Wadah! Kita ikutin bocilnya, apa sih? Anjay! Weh! Goblok banget dah, Sa. Gila. Wow. Jackman was brief. Side by side, Mark, isn't it, Jento? Did they all? Of them were giving that one up, and it's cost them dearly. And that means now we have been such a start, and now Rins goes up the inside of Marquez. Oh, and Duffy's up the inside. Goblok. Mirip tuyul dan bayul. Anjay, bocilnya barbar. Wow. Ini motor kayaknya. Gila, bocil barbar. Aja.
anjing kalau mogok di tengah-tengah kayak gini gimana sah rasanya? Gila, gimana caranya? Kan mogok mobil motornya. Ini banyak blind spot. Apa? Banget sia. Ini banyak blind spotnya, anjing bahaya. Aku di sini nih berhenti sama si Koko. Ngeri dibegal, soalnya ada yang ngikutin dulu. Tuh, keren kan? Ini kayak masuk ke hutan rimba. Wow, sakit sekali. Wow. Emek aing hancur lah jalannya. Kayak gini mah. Tuh jalannya serem, ini rawan longsor nih. Ya udah kita lanjut lagi nanti. Kita stop lagi. Ini udah nge-stop berapa kali nih? Yo, mulai lagi. Ini kita udah masuk ke perkebunannya nih. Udah masuk wilayah perkebunannya tuh. Wow, keren sekali. Gila gak tuh? Wow. Lebih keren dari puncak, boy. Cuman jarak tempuh kesini dari Bogor itu jauh banget. Karena ini jalur lintas yang bisa ngelewatin. Ngelewatin lagi. Apa, Sa? Ini tuh jalur bisa ke arah Sukabumi. Tuh, gila, keren banget. Gak tau temen gue udah nyampe belum apa mereka gak jadi kesini gara-gara mendung. Kalau gue mah gak HHC, hayo-hayo cicing. Kalau gue langsung gas, gak ada tunggu-tunggu, langsung gas, gara-gara gas. Baca panjang tuh, ini belum bagus nih, nanti sebelah sana bagus. Tadi kalau kalian mau udah mau deket itu, udah masa udah sampai tuh ada pelangnya kebun Cianten, kebun teh Cianten. Ini ke motor gua kayak udah nggak kuat gini, anjir. Mana itu Pak Kukung? Itu Pak Kukung? Aku udah pernah tuh ke situ. Itu Pak Kukung? Oh, di situ ada Pak Kukung. Iya tuh. Benar, iya. Pak Kukung. Nih, di samping sini ada Pak Kukung. Kayak ya camp, tempat nge-camp gitu nih ada tuh. Bukit Cianten ya, saya bukan Pak Kukung. Goblok. Kamu Pak Kukung sebelah mana? Beda jalur kayaknya. Oh. Oh, yang tadi bukan Pak Kukung itu. Apa tadi? Bukit Cianten. Udah nyampe emang. Ini jalannya udah dicor, dulu mah jelek banget hal ini. Aku dulu ini kak, udah di kayak gini, cuma masih gersang. Enggak, kalau aku dulu jelek banget jalannya. Udah kayak apa tahu? Kedebak. Tebang. Ini masih jauh sih ke tempat yang aku bilang itu. Udah kita stop lagi dulu. Oh, nggak tahu dah aku. Ini udah masuk kebun teh lagi. Jadi kalau kalian kesini pasti ngelewatin perkampungan-perkampungan gitu ya. Ada pemetik. Ini di depan ini keren banget sebentar. Pokoknya nanti ada yang dulunya geotermal tuh. Kesono Pak Kukung. Terus di Pak Kukung ada apa? Gak ada apa. Iya. Tuh gila itu kebun tehnya. Dulu nih motorin ini naik ke atas kebun kayak gitu tuh. Si Koko yang bawa goblok. Motor aku naik ke atas sono, Sa. Bukan di sini tapi sebelah sono. Nih, kalian ngelewatin hutan-hutan pinus dan ini cuacanya gila enak banget ini. Sejuk gila. Kalau kalian mau reading dari Bogor gitu, orang Jakarta, reading bareng kesini ayo, tapi resikonya capek. Tangan kalian pasti capek, anjay. Kalau kalian rider sejati, gue sih bukan rider sejati. Iya, nanti kita makan mie pakai sukro.
kalau kalian dari Sejati pasti ngerasain lah perjalanan jauh kayak gini. Tuh. Waduh, motornya nggak kuat. Waduh, tanjakannya. Gigi dua nggak kuat, boy. Gila, yang sepeda masih ada, Sa. Yang naik sepeda masih ada. Iya, banyak kayaknya ada. Mantap, gila. Uhuy. Tuh, tempat bisa tempat duduk-duduk gitu, Sa. Tuh. Gila tuh. Bukan yang ini sih, nanti di depan aja, Sa. Tuh, di situ tuh. Keren banget kan kalian? Kalau kesini pasti nggak akan nyesel, apalagi banyakan ya. Tapi ya kalau banyakan yang pasti jangan pernah ngaret, karena kalau ngaret resikonya hujannya, resiko hujan itu tinggi. Soalnya ini masuk kawas, iya. Di stop anjir nggak bisa. Bisa. Emang iya. Iya. Oh itu baku, kok nggak sono? Ya. Ini langsung lewat aja, Sa. Aku perasaan nggak kesini ya, Sa. Aku kesini deh ya. Aku ke desa sana tapi. Anjing, motor gua kenapa nih bunyi-bunyi? Nih kalian udah masuk ke kebun Cianten. Dulu mah aing ke Chevron anjir. Iya, dulu tuh aku sampai ujung tahu. Ke Chevron baru di situ bagus, tapi aku lupa jalannya di mana. Apa depan sini ya? Kalau enggak salah ya. Sampai ujung, sampai mau ke kantor Chevron. Kalau enggak salah sih ini tuh kayak mesnya ya, mes kantor Chevron gitu. Dulu Chevron, tapi udah dialihin apa gitu, PT apa gitu, gue lupa. Tuh gila, keren banget nih. Coba kita stop dulu di sini, kita foto-foto. Mau stop sini nggak, Sa? Apa di sono? Cari tempat berhentian dulu ya. Cari tempat berhenti dulu. Kalau nggak salah, di sana tuh ada tempat berhentinya. Ini kita stop dulu dah, takut baterainya habis. Apa, Sa? Wow, FU. Mana? Ini. Apa, Sa? Kalau bawa banyakan mah enak, Wega. Kalau banyakan kesininya, kalau berduaan mah anjing. Nanti disangkanya ngapain di sungai berdua. Apa tuh? Gak tahu teman aku mah. Gak tahu kesini, gak tahu gak jadi. Gila ya. Dulu mah sepi, sekarang udah rame sih ya ini. Dulu mah udah rame sekarang. Iya. Kiri kanan tuh udah teh semua. Semoga view-nya nggak berubah ya. Soalnya kan jalannya gerdak-gerduk, takutnya nggak geser itu GoPro-nya posisinya. Ah, enggak kita mau nggak main sini. Itu mau bayar, males. Kita cari yang gratisan saja. Tuh, aku waktu itu naik sono tuh motor. Nih, kesini nih. Ya.
Ini bisa ke Sukabumi ya, apa mau ke Sukabumi? Tuh itu geotermal tuh. Tuh lihat enggak tuh yang asap? Itu tuh kayak uap bumi. Hah? Oh, iya. Dulu mah aku berhenti di sini sih. Di sono sih sebenarnya sampai diikutin sama mobil patrolinya. Soalnya bertiga aku mungkin disangkanya begal gitu ya. Awas sini. Ini nggak ada jalan turun ke bawahnya sih. Tuh bagus ya. Mau berhenti sini dulu nggak? Motornya taruh pinggir jalan dulu aja. Nih taruh sini dulu nih. Ya kita berhenti dulu, kita pengen foto-foto Ria. Dimarahin gak ya? Udah belum? Ya kita sekarang sudah ada di Bukit Teh Ciantan. Kalian bisa lihat tuh, ini hamparan-hamparan Bukit Teh. Nih sama dia nih, seneng gak Sa? Seneng lah. Tadi di sana tuh, mana tadi tuh? Di sana nih, kalian bisa lihat nih ada asap. Nah, asap itu adalah geotermal ya, kayak uap dalam bumi yang dijadikan kayak tenaga buat energi, buat listrik atau apa. Jadi kalian bisa lihat tuh semuanya. Keren banget. Kita bakal sesi-sesi foto dulu nih. Yo. Ya, sekarang kita beres foto-foto, walaupun sedikit foto-fotonya ya. Susah, soalnya nggak buat tripod. Kita ini, abis ini mau kemana, soalnya udah agak mendung nih, di sana agak mendung nih. Soalnya ada tanda-tanda bakal hujan besar di sini. Soalnya udah mencium bau tanah ini ya, tanah basah ini, tanah konifer, karena hutan tropis basah. Untuk kalian yang kesini, selalu jaga kebersihan. Nih, jangan kayak gini nih. Sampah anjir tuh di sini, bukan sampah gua ya, tuh ada sukro ini. Gua bawa apa enggak ya? Gak usah ya, ya udah bawa aja deh. Ini bawa sa, bawa yang sukro tuh, masukin tuh supaya alam itu bersih. Jangan kamu pecinta alam naik gunung coret-coret, buang sampah sembarangan, itu cupu namanya. Ya udah, paling kita lanjut lagi perjalanannya. Gua mau ganti baterai ini juga udah habis. Paling kita lanjut lagi di